Persib Bandung dipastikan tidak akan menggunakan jersey utamanya saat menjamu Persis Solo di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Selasa, 4 April 2023. Pada laga pekan ke-32 ini, tim asuhan pelatih Luis Mia akan mengenakan jersey alternatifnya meskipun menjadi tuan rumah. Untuk warna jersey tersebut, Persib Bandung akan menggunakan baju berwarna biru dengan perpaduan hijau terang dan celana serta kaos kaki berwarna hijau terang. Sedangkan untuk jersey penjaga gawang, akan menggunakan baju merah pada laga kali ini melawan Persis Solo. Selama memakai jersey alternatif tersebut, Persib Bandung tercatat belum pernah mengalami kekalahan sedikit pun di kompetisi Liga 1 2022-2023 sebelumnya. Persib Bandung sempat menggunakan jersey alternatif tersebut saat menahan imbang 1-1 atas Dewa United pada 14 Desember 2022. Tak hanya itu, tim Maung Bandung pun tercatat pernah menggunakan jersey ketiga tersebut saat menang 1-0 melawan Persita Tangerang, 21 Desember 2023. Dengan kata lain, penggunaan jersey alternatif tersebut bisa menjadi jimat tersendiri Persib Bandung saat bertarung memperebutkan poin dengan Persis Solo. Demikian Adi Ramadan Pratama. Demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!